Hey guys, so semalam aku cakap aku nak review campsite ni kan. So lepas video tu, so ni video terakhir tu, scene terakhir kita akan review campsite lah. So campsite ni nama dia Ten and Pet. So ni kita duduk kat sini, Balau. Okay, ni Balau. So kemah kita last minute kita booking, kita tak dapat tepi sungai lah. Kalau sana sungai cantik, nampak cantik. Okay. Okay, sungai cantik. Okay, kat situ adalah kemah dekat sini. Macam ni lah kita buat. So apa yang baru kita cuba masak. So ini yang tentunya very guys, tapi kita tak kena lagi lah. Dah very awal semua siapa-siapa hari. So jipat kita memang tak tinggal lampu kita. So malam nanti kita tengok macam mana kita punya lampu tu. Okay, bawah pokok durian. Sini banyak durian lah. Kita ada berapa jiran. Satu ni kita punya, kita ambil pergi. Ni kita beli dia syarat punya, ni bagus lah. Okay, ni memang bagus. Oh, ni sampah-sampah kita kena petik sekejap ni. So, macam ni lah, buka dia. Bagus kali ni, kita boleh buka flashlight kita habis. So, hujan dengan turun sana lah. So, everything nampak okay lah. Okay, letak kita kali ni. Okay, untuk dah view dia dari sini. So ground sheet kita baru beli. Kita baru dapatkan ground sheet. Okay, di atas. Apaan? Okay, so kita akan review tapak dan tapak. Tapa pertama lagi. Tapa dekat-dekat malam. Okay. So tadi kita dapat setting flash sheet dengan. Bagus lah. Cantik. So ni review daripada sini lah. Okay. Ini cuaca sekarang ni agak panas. Kalau hujan, kita boleh test lah kita punya testing flashlight tadi. Tengok lah, hujan ketak lah. So, kipas kita tak tinggal. Ketak tadi nampak style sikit, tapak pun besar. So, kita dapat buka flashlight kita sebesar-besar yang mungkin. Sebesar-besar yang boleh lah. Alhamdulillah. So, kita ambil lah tinggi kita punya flashlight. So, lampu nanti kita tak on. So, ni jiran kita kat depan sini. So, ni kemah. Jiran kita unta. Jiran kita makan apa, jiran kita makan. So, unta kita pusing. Okay, alright. So, macam tu lah. Okay tak, sungai ni? Okay tak? Best. Ini dari ada ikan. Ikan? Besar ada ikan? Kecil je. Tak mandi je. Ada lagi. Tak
kawan dengan roda ke? Ha? Ada Andi kawan ke? So okey tak Andi? Okey tak? Setuju tak? Hati-hati ya. Batu ni memang licin lah. Alright, okay. So, kena hati-hati. Ha. Okay. Alright, mandi. Mana? Cik ayah mandi ke? Ada, boleh mandi juga. Ha? Okay. Okay. Okay, aku dah nak ke sini. Air dia setakat lutut lah. Okey tak? Tinggal ni. Okey tak? Yes. Oh nak? Ha. Best. Best. Ini jadi ada ikan. Ada ikan? Besar ada ikan? Kecil je. Tak mandi. Ambil mandi. Tak ada. Kau ingat roda ke? Ha? Kau ada ni kawan ke? So okey tak Andi? Okey tak? Setuju tak? Hati-hati ya. Batu ni memang licin lah. Alright. Okay. So kena hati-hati. Ha. Okay. Okay. Alright. Mandi. Mana? Cik ayah mandi ke? Ayah belum mandi juga dek. Ha? Okay. 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 Dah nak lah sini. Nak? Air dia setakat lutut lah. Ya. Yeah. Okay guys, ni view tu malam. Ikan and cat. So ni kena kita buang lah. Dia tadi kita bukit sikit. Bukan maksudnya bukit sikit. Bukit sikit. Bukit sikit. So ni nampak cantik. Ni lagi kita. Okay, sungai dia air. Thank you.
Malamang na pwede hindi eh. Okay, masuk je. Nampak ah. Jangan tegur. Lampu ni memang banyak. Cantik lah view dia. Okay, ni kita tak ada deck. Nampak. So, kita punya kemah ke ujung sana. Ke dinding sana lah, nampak. So, ni buka durian. So, don't worry. Owner dah tak jaring. Pak, kata kedepung di sini. View malam dia. Ni owner dia tengah santai. Kita masuk. Hari dia pakai buluh tu. Kalau kau abang masuk je kau jumpa ni. Ini tu kan jaga dia. Nanti kita review tapak tempat yang lain. Tempat jet ni tinggi lah. So boleh tengok view. View hutan lah, view hutan. Siapa yang suka tapak tinggi, view hutan boleh tengok. So bawah ni kita ada tapak sungai. Esok kita review tapak-tapak dia. Okay. Owner dia tinggal kat sini malam siang. Kalau dah orang tinggal sini. So very good lah. Kita tengok. So malam-malam pun tengok. Dia masih lagi buat maintenance lah. Tukar lampu guys. Lampu tak nyala dia tukar. So very good. So semalam aku cakap aku nak review campsite ni kan. So lepas video tu, so ni video terakhir. So terakhir tu scene terakhir kita akan review campsite lah. So campsite ni nama dia Tent and Pet. So ni kita duduk kat sini Balau. Okay, ni Balau. So kemah kita last minute kita booking. Kita tak dapat tepi sungai lah. Kalau sana sungai cantik. Nampak cantik. Okay. Okay, sungai cantik. Okay, kat situ adalah Meranti. Alright. So, sungai cantik lah. Sana sungai. So, sini Meranti. Okay. Sini adalah main lain lah. Di sini ada satu, dua, tiga dan empat. Sini satu, dua, tiga. Tiga je. So, dia ada kat sini. Empat, lima, enam. So, atas tu ada dua. Tu deck lah. So kat sini memang bawah pokok durian. Alright guys, betul-betul bawah pokok durian. So campsite ni betul-betul yang sebelah sini memang betul-betul yang sungai. Meranti nyatuh semua ni. Sengal ni memang betul-betul depan sungai. So tiga je, ada tiga je depan sungai. Yang lain semua lepas sikit dari sungai. Meranti nyatuh
dengan Kenyah. So dia betul-betul lepas sungai. Yang lain tu yang aku punya kesat sana tu, so jarak sungai tu tak jauh sangat kan, dalam tak sampai 50 meter pun, per meter je, tak ukur sangat. Kuning. So ni pensat ring satu lagi, satu lagi dua. So tempat ni okey lah, alright. So ni new hobby, kalau aku tak ada kat aku punya galeri, kat sini lah aku ada. Alright, tempat ni memang agak shock juga lah. Okay, ni campsite ni. So macam video yang depan tu, kita tengok orang malam ni dengan bersiang. Ha, tengok pokok-pokok durian kat sini kan. Ha, nampak ni pokok-pokok durian semua. So atas tu, kat, tadi aku beli durian kat orang asli, sekilo RM9 je. Okay. So tadi aku beli durian kat orang asli, sekilo RM9. Kita sempat lah makan puluh durian pagi tadi. Keluar je sampai kan, orang asli tu, sekilo RM9. Ha, ni lah. Kita buka sini. Ha, kulit-kulit durian ni. Nampak. So ni kulit-kulit durian ni. Ni buat durian ada 3 biji. So kat sini tak ada mahal sangat durian ni. Aku beli sekilo RM9. Tadi dapat berapa biji? 5-6 biji. Kalau kat Selangor tu, kat Lemak Kelang tu, ha, dah 50 ke 100 lah. Kalau dia meru, macam ni, Paulo ni 100 lah. Ni beli murah je lah. Ha, nampak. So kat situ, view bukit lah. So kat sini kita duduk. Situ ada view bukit. Okay. Sini kita duduk. Ha, tu sungai. Kita duduk lepas sungai. Okay. So kalau kat sini nampak cantik kita ni kemah. Tersetak ni nampak cantik. Okay. Kali ni guys, kita berjaya pasang flagship penuh. So view nampak cantik lah. Okay. Ni di atas tempat kita. Nampak. So view dia cantik. Nampak eh. Ni biasalah kita sidai-sidai sini. Sebab kita tak buat kain, apa kita tak buat tali untuk sidai baju kan. Ha, tu kulit durian yang kita buka tadi. Tu durian yang belen lagi dua ketul. Dua biji, dua ketul pula. Okay, so nampak lah. Ha, cantik kan. View dia. Nampak. Ha, view nampak cun. Okay, kita buka. Kita dapat buka habis kita punya flagship. Nampak. Ha, besar tak besar. Malam tadi hujan. Alhamdulillah. Bila kita dapat buka habis flagship ni, so dia dapat maksimum kan. Hujan tak basah semua. So tu pokok apa, pisang. Nampak. View cantik. So tu kita punya apa, owner dia. Dia tengah buat video TikTok. So ni lah. Nampak view dia. Memang cantik lah view dia. Ha, nampak. So beautiful guys. Memang beautiful. Okay. Alright. Sungai kat sana. Kat sana. Ha, ni pokok durian. Aku duduk bawah pokok durian ni. Ha, tak ada bawah sangat lah. Pokok durian sangat sikit. Okay. So tak adalah durian jatuh kat atas aku ni bumbung. Tapi tak ada masalah. Sebab dia dah letakkan apa, jaring untuk coverkan durian jatuh. Okay guys. Nampak. Cantik kan? Bila flagship ni dapat buka full. Nampak. Oh. Ah, boleh tengok. Alright guys, akhir kata, yang belum subscribe my channel YouTube tu, please subscribe. Okay. Yang belum like, belum share. Okay, sepatutnya aku tak letak dalam ke YouTube channel ni. Cuma kan, aku nak buat vlog lah. So dalam ni ada. Okay. Tidak kan? Pening kepala aku. Tengok tak ada. Nak buka YouTube channel baru tu, nanti aku akan buka untuk tempat aku pergi jalan-jalan. So ni kali kemah kali ketiga, kali keempat kita pacak kemah. Sebelum ni kita tak pernah pacak pun kemah kan. So kita pacak kemah ni dekat sini pula. Okay, PN10. Nanti kita pacak kat Gerangko. Tengok nanti kita review tempat-tempat lain lah, tempat kita pergi. So it is my family guys. Sebab tu yang saya dengan family kita lah. Okay. Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Down.